Sementara itu, Gubernur Papua Barat dalam sambutannya saat upacara peringatan UT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 tahun berpesan agar masyarakat dapat mendukung program nasional maupun program daerah. Pernyataan itu disampaikan oleh Gubernur Provinsi Papua Barat, Domingus Mandacan, dalam sambutannya yang disampaikan saat upacara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 yang berlangsung di lapangan Borasi, Manokwari. Gubernur berpesan agar seluruh stakeholder di wilayah Papua Barat untuk mendukung visi pemerintah tahun 2019-2024 dan menyelaraskan program pembangunan provinsi, kabupaten, kota dengan program nasional. Selain itu, menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa di setiap jenjang birokrasi, serta memperhatikan kelestarian lingkungan, sebab Papua Barat telah ditetapkan sebagai provinsi konservasi. Saya mengajak segenap jajaran di Provinsi Papua Barat untuk mendukung visi Indonesia tahun 2019-2024 dan menyelaraskan program pembangunan provinsi, kabupaten, kota dengan program nasional. Lebih lanjut, Gubernur Papua Barat juga mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta melibatkan perempuan dalam politik maupun jabatan publik. Memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan dasar bagi perempuan, terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan keterlibatan perempuan dalam proses politik serta jabatan publik dengan tidak menghilangkan kodratnya sebagai perempuan dan menghapus berbagai bentuk kekerasan. Tidak hanya itu, seluruh masyarakat juga diminta untuk ikut menjaga serta menciptakan Papua Barat yang aman, tertib, dan sejahtera. Natalindo Kirewai mengabarkan.